Ya, itu didesain, dibuat oleh Tuhan sesuai dengan planningnya Tuhan, sesuai dengan maksud dan tujuannya Tuhan, supaya ada tempat kita tinggal dan juga bisa apa, supaya kebutuhan kita juga bisa terpenuhi dari semua apa yang telah Tuhan ciptakan. Yang kedua, dunia dibentuk oleh firman Allah. Oleh firman Allah itu artinya oleh perkataan Allah, oleh kuasa Allah maksudnya. Itu jelas dalam Mazmur 33:6 dan juga dalam surat Proklamasi ayat 5, Ibrani pasal 11 ayat 3, Kejadian pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Jadi sekali lagi, dunia ini tidak dibentuk dengan sendirinya. Enggak. Tapi dibentuk, dibuat, dirancang, dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh Allah juga. Ya, benda mati, benda hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan, semuanya dibuat oleh Tuhan dengan sempurna. Ya, bahkan Allah menciptakan segala-galanya, semuanya dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi menarik ini Bapak Ibu. Ya, Allah membuat semuanya dari nol menjadi ada. Tadi bumi belum ada, tapi dibuat Allah. Langit belum ada, tapi dibuat oleh Allah. Cakrawala yang ada di dalamnya. Matahari, bulan, bintang. Belum ada pada diri, tapi dibuat oleh Tuhan. Manusia. Belum ada. Tapi dibuat oleh Tuhan. Ini awalnya dari Adam. Maka kesimpulannya Bapak Ibu. Kita pun Bapak Ibu ya. Boleh ada. Sebagaimana kita adanya hari ini. Itu juga karena Allah. Karena Tuhan juga. Mungkin kita boleh bertanya dalam hati. Tapi kan Pak Tuhan ini ada dong peran Bapak Mama saya. Maka saya ada. Bapak Ibu, peran Bapak Mama kita itu hanya lebih, tidak kurang. Hanya Tuhan ada. Hanya alat-alat Tuhan aja. Kenapa saya katakan hanya sebatas alat Tuhan aja orang tua kita? Karena kelihatan dan begini, Bu. Saya menemukan banyak dokter. Dokter spesialis kandungan, Bu. Sampai istri, Bapak. Ganteng, cantik, tanya. Punya ilmu tuh. Dan mereka ini sudah banyak menolong orang untuk mendapatkan keturunan lewat proses bayi talam. Bayi tahu suami istri ini tidak bisa tidak mendapatkan keturunan. Walaupun mereka ikut proses bayi talam seperti mereka menolong banyak pasien mereka. Tapi tidak otomatis juga mereka langsung dapat keturunan. Itu saya menjumpai yang begitu begitu baik. Oke. Itu bukti orang tua kita itu hanya salah satu alat Tuhan aja. Artinya bukan karena orang tua kita nikah, otomatis kita lahir, enggak. Tapi karena Tuhan juga, Bu. Jadi jangan sampai kita berpikir, wah, peran orang tua saya, orang tua kita 50%. 50%-nya Tuhan. Enggak begitu. Peran orang, peran Tuhan 100%. Ya, itu membuktikan Allah menciptakan segala-galanya. Dari nol menjadi ada. Dari tiada menjadi ada. Maka sama prinsip Bapak Ibu.
Roh kita saja diciptakan oleh Tuhan dari tiada menjadi ada. Lalu pertanyaannya, kalau kita tidak diciptakan Tuhan di dunia ini, lalu kita mengalami tantangan, persoalan, pergumulan, masa sih kita nggak bisa yakin lagi akan pertolongan Tuhan? Masa sih kita bisa percaya lagi bahwa Tuhan bisa sanggup menolong kita? Tuhan aja datang melahirkan kita ke dunia ini. Ini harus menjadi makna daripada semua apa yang kita pelajari dalam konteks dalam penciptaan Allah ini buat kita. Karena juga pencipta ya dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan Allah juga bekerja, Allah juga berkarya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan itu tidak hanya berkarya dan bekerja waktu menciptakan langit, bumi, manusia, dan segala sesuatu. Enggak. Tapi setelah usaha itu Tuhan ciptakan semua itu, Allah tetap bekerja dan berkarya, mengontrol, mengendalikan,